Apa hukumnya membaca usholi sebelum sholat? Dalam mazhab kita Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Dalam ya kita banyak sekali ya, di antaranya dalam kitab Kasih Fatus saja dikatakan ya, supaya lidah menolong hati ya, supaya lidah menolong hati. Jadi kita mengatakan usolli itu supaya lidah kita ngolongin hati. Ya. Lihat tukang beras dulu ada tukang beras keliling, sekarang udah enggak ada. Ngitung tuh 1 1 2 2 2 3 gitu ya. 3 3 4. Jadi dengan diucapkan mengatakan usolli itu mulut bisa menolong hati. Jadi menurut mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Iya. Jadi sunat hukumnya mengatakan usolli. Bagaimana menurut a'immatul madzhab? Ya. Menurut jumhur ulama, berarti kalau juga akan jumhur ulama itu tiga daripada yang empat itu berpendapat yang sama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu sunnah mengatakan usolli. Cuma Malikiyah aja yang enggak. Artinya apa di sini? Kalau sudah jumhur ulama berpendapat sunnah, apa berani kita melawannya? Apa berani kita mengatakan itu bid'ah? Jadi hukumnya adalah sunnah. Ada orang bilang bid'ah, biarin aja. Lagian di mana bid'ahnya? Demikian.